dan Salaraga pagi. Olahraga kontingen DKI Jakarta memimpin perolehan medali cabang renang di klasemen umum hari pertama Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNAS ke-17 yang berlangsung di kolam renang Jatidiri Semarang. Simak laporan Syamsul Arifin dari Semarang. Emas pertama DKI di nomor 100 meter gaya dada putri melalui Felicia Angelica dengan catatan 1 menit 12,11 detik diikuti Adelia Jabar dan ketiga Mutiara Reshinta Putri dari Jatim. Emas kedua dari nomor bergengsi 50 meter gaya punggung putra melalui Dwiki Anugrah dengan catatan 27,94 detik, kedua Azal Zelmi Jabar dan ketiga Daniel Setiawan Jabar. Emas ketiga di nomor 50 meter gaya punggung putri sumbangan Sofi Kemala dengan waktu 29,47 detik. Emas ketiga di nomor 50 meter gaya punggung putri sumbangan Sofi Kemala dengan catatan waktu 29,47 detik. Kedua Dewi Novita Lestari dari Bali dan Ulul Asminia Primidita dari Jatim. Jawa Barat di peringkat kedua setelah meraih emas nomor 400 meter gaya bebas putra melalui Atalarik Maulido dengan waktu 4 menit 6,06 detik. Kedua Jo Aditya dari DKI dan ketiga Ricci Augusta dari Jatim. Bali menempati peringkat ketiga setelah menyabet emas di nomor 100 meter gaya dada putra melalui Pande Made Iron Dikjaya dengan waktu 1 menit 6,51 detik. Peringkat dua Dwiki Raharjo dari Banten dan Muhammad Rafli Firman dari Jabar di peringkat tiga. Hari kedua Minggu akan mempertandingkan 8 nomor. Dua nomor 800 meter dan 1500 meter langsung final di sesi pagi hari. Sedangkan 5 nomor final di sesi sore pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.